Inter Miami yang diperkuat Lionel Messi akan bertandang ke markas Whitecaps pada lanjutan Major League Soccer atau MLS 2024 akhir pekan ini. Courtesy of RBL is home to Inter Miami and the man threatening to rewrite the MLS record book this season. Lionel Messi diharapkan para fans untuk bisa kembali bermain sebagai starter saat Inter Miami menghadapi Whitecaps di MLS 2024 pada Minggu pagi. Jelang pertandingan Whitecaps versus Inter Miami berlangsung, Lionel Messi diejek oleh rekan pemain timnas Argentina karena mirip orang yang mengidap sakit mata. Terbaru, Lionel Messi mengunggah foto sambil bergaya trendy. Lionel Messi berdiri di samping istrinya Antonella Roccuzzo dengan kacamata hitam dan kaos putih berbalut kemeja krem. Namun, tidak semuanya berkomentar positif. Rekan Messi di timnas Argentina, Rodrigo De Paul justru mencibir. Gara-gara pakai kacamata hitam, Messi dibilang seperti sedang mengalami penyakit mata. Selain itu, penggawa tim Tango juga kerap mengejek bintang Inter Miami itu saat sang mega bintang mengalami hasil minor di lapangan. Pasalnya, sosok Leo Messi merupakan salah satu pemain kunci Inter Miami. Tanpa La Pulga, The Herons mutlak mengalami kesulitan untuk menggempur pertahanan tim lawan. As Messi. Inter Miami dipastikan akan bermain tanpa Lionel Messi, Luis Suarez, dan Sergio Busquets saat mereka bertandang ke markas Vancouver Whitecaps. Ketiga mantan bintang FC Barcelona tersebut dalam kondisi bugar namun akan diistirahatkan untuk pertandingan pertama dari 3 laga dalam 8 hari ke depan bagi Miami. Miami saat ini memimpin klasemen dengan selisih 1 poin. Kabar absennya trio tersebut muncul pada Kamis sore sebelum Whitecaps merilis pernyataan untuk memberitahu para penggemar. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastiin kamu pantengin terus FKD Football ya. Ketemu sama aku lagi. Bye-bye.